Jadi suhu 60 suhu kok anak merah bisa menunggu deke sahat deke tiyo deke usul-usul. Jadi saya sahak mak akan adingkan akan nauli di hamu kejolanon. Saya sahak mak akan cita-cita muna kejolanon deke tiyo akan tiyo mak akan pasangkan di hamu di kejolanon. Deke undur, saya undur-undur mak hamu tu dulu keperluan. Langsung ini sarawa saya pikiran. Kalau hidup dalam Yesus saya bisa saya misi. Jadi saya sehat mak kamu ni pada buah muna. Kehidupan itu harta mahamna. Langsung memem atau proses itu. Perjuangan itu baru. Tak pola tangan mak. Proses yang dulu sedikit aja enggak. Kasih nasi dulu sedikit baru naik ikannya. Jadi ini mengingatkan bahwa pada saat dia ya, di nyusu. Dia disuapin dan hari ini pun inilah suap yang terakhir untuk anak kami dengan Hela. Menantu. Menantu. Hela, menantu. Jadi Kibur. Ini berbicara Sama. Mengenai doa. Doa permohonan orang tua kepada anak-anaknya. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itulah itu kisah kita aja lah. Domhatam, masalah. Jadi sebelum saya beri sibernitor dini harbuie, boros sibernitor dini, saya akan berikan dulu pepatah sebagai doa saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semua minat dua-dua, kalau nak semua lepas anak kenyang pergi jauh. Takkan hari rang mena, ya di tongkonan. Badamu mana suara sirang? Seperti muma masih koman-koman. Matutu. Tubuh masih koru di dolok di perbatua. Saya tubuh ma anak di hamu dolok koru. Doman musa rumah tua. Matutu. Saya masih terbatua ma parling koman nasi borok. Debatado si lihat tua. Saluhut nama hitawan di parok. Matutu. Saya firma terdimu helang juluan om panggung kematuan di upar rumah tangga umuna. Firma terdim borukku dengan degam maho di bagasan par rumah tangga umuna. Saya tuhat teman mau masuk umuna. Horas mana? Tuhan ya. Horas.